Halo YouTubers, kali ini saya akan mereview sebuah gadget baru, yakni sebuah drone. Ini adalah gadget yang saya beli di online di Tokopedia. Gadget ini saya beli seharga Rp850.000. Dan ini adalah gadget drone pertama saya. Ya, dan barangnya baru saja tiba dari JNE. Dan bentuknya memang kotak panjang. Dan ini memang belum dibuka ya, masih segel dari bawahnya ya. Dan saya penasaran dengan drone tersebut. Dan sebagai informasi, drone yang saya beli ini adalah tipe Shima X5C. Oke, bentuknya memang cukup lebar dan besar ya, dan tidak terlalu berat ya. Oke, kali ini saya akan membukanya ya. Pertama kita coba pada bagian depannya. Ya, ini adalah drone yang saya pesan dari Tokopedia seharga Rp850.000. Dan inilah tipe, bisa dilihat, Shima X5C Explorer. Dan drone ini dilengkapi dengan sebuah kamera yang mampu melakukan foto dan rekam video dari atas. Cukup menarik bukan, dengan harga yang sangat murah dan di bawah 1 juta. Oke, saya juga penasaran dengan isi di dalamnya. Kira-kira apa ya? Oke, mari kita buka saja ya. Cukup keras juga ya. Ini adalah isi dari box tersebut. Sebuah drone. Oh, nampaknya saya stick sulit untuk membukanya pemirsa. Ini adalah buku manual petunjuknya. Oke, nanti kita bahas ya. Ini adalah sebuah kemudinya. Ya, misalnya ini adalah sebuah kemudi dari drone tersebut. Saya juga bingung dan tidak tahu ya bagaimana cara memainkan ini, dan karena ini memang kali pertamanya saya menggunakan drone ya. Bentuknya cukup ringan dan kecil ya. Lihat. Ya, nah, saya sih kurang begitu tahu ya fungsi dari tombol analog ini. Ya, nanti kita bahas ya. Oh, nampaknya ini adalah sebuah slot untuk membuka baterai ya, pemirsa. Di dalam boxnya juga tersedia sebuah obeng. Sebuah apa ya ini ya, mungkin sebuah adaptor mungkin untuk memori, sebuah kabel apa ini, sejenis USB ya. Oke, kita buka saja pada bagian belakangnya. Drone ini pada bagian remote controlnya menggunakan 4 buah baterai tipe AA 1,5 volt. Dan nampaknya dari bawahnya memang tak dilengkapi oleh baterai bisa, sehingga saya harus membelinya nanti di luar. Ya, mari kita tutup kembali. Oke,
di sini juga tersedia dua buah baling-baling ya. Agak cukup full juga pemirsa. Ya, di sini juga diberikan kita 4 buah spare baling-baling ya. Cukup cukup apa ini? Agak ringkih sih. Ya, maklumin adalah plastik pemirsa. Sekarang saya akan membuka dari drone ini pemirsa. Lihat, lihat ini ada sebuah pengaman, saya harus robeknya. Dan di sini bisa dilihat jadi ini. Ya, nampaknya sudah saya berhasil. Sebuah drone X5C dilengkapi oleh 4 buah baling-baling. Pada bagian bawahnya tersedia sebuah kamera. Ya, sekedar informasi saja, kamera dari drone X5C ini dilengkapi dengan resolusi 2 megapiksel dan mampu merekam full HD 1080 piksel untuk videonya. Dan bisa lihat ini adalah 4 buah lampu yang akan menyala ketika dinyalakan pada malam hari. Dan ini juga saya rasanya tahu ya. Nampaknya ada sebuah konektor pemirsa. Ya, bisa ditebak. Dalam paket penjualan, Sima memberikan kapasitas memori sebesar 4 GB. Saya lihat ini adalah micro SD cuma-cuma yang bukan oleh Sima. Dan ini adalah tombol off on-nya, untuk ke kiri off, untuk ke kanan on. Dan nampaknya saya belum bisa menghidupkannya pemirsa karena belum ada baterai di sini ya. Dan bisa dilihat dari segi body memang drone ini sangat kecil sekali ya. Maklum dengan harga yang di bawah 1 juta lumayan lah untuk memiliki sebuah drone. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga berminat untuk membelinya. Terima kasih.